betapa pentingnya kita dapat menjamin keadaan, keselamatan, keamanan serta kedaulatan negara kita tidak dicabuli oleh mana-mana pihak. Oleh itu, saya ingin menyampaikan ucapan tahniah kepada PDRM dan ATM di atas kejayaan menghapuskan kumpulan yang telah cuba mengganggu gugat keamanan dan kedaulatan negara kita. Dalam keadaan yang sepatutnya, parti-parti politik yang bersaing waktu ini dalam PRU13 sepatutnya mempunyai pendirian yang sama seperti yang diamalkan oleh negara-negara lain yang menunjukkan amalan demokrasi yang sudah sampai pada tahap kematangan. Namun, apa yang terjadi adalah sebaliknya dan amat mengecewakan. Mereka memperlekehkan kewibawaan anggota polis dan tentera yang sepatutnya mereka memberi suntikan moral kepada anggota-anggota kita. Sebaliknya, mereka menidak semangat mereka dengan membuat kenyataan-kenyataan yang tidak bertanggungjawab, tidak mengambil kira bahawa kita amat berhutang budi kepada anggota-anggota polis dan tentera. Saya bangkitkan perkara ini sebab setiap kali saya berjumpa dengan balu-balu dan anak-anak wira-wira negara kita yang terkorban, betapa sedih dan sebab hati saya melihat keadaan mereka. Saya dapat merasai bagaimana perasaan seorang isteri kehilangan suami yang tercinta dan anak tempat bermanja. Inilah yang menyebabkan saya sukar menerima sikap yang tidak bertanggungjawab yang diperlihatkan, yang ditunjukkan oleh mereka. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melakukan antaranya meringankan beban dan kesedihan anggota-anggota keluarga mereka. Tabung Media Prima, iaitu tabung Lahad Datu, kita akan adakan penyampaian kepada anggota-anggota. Dan oleh kerana tabung ini sudah pun mencecah 6 juta ringgit. Jadi, bukan saja kita bagi sumbangan hari ini, tetapi seterusnya kita boleh dan akan membantu termasuk beasiswa kepada anak-anak keluarga yang berkenaan. Bersabit dengan unit rondaan romantisikal yang kita akan lancarkan, saya difahamkan kesan daripada URB ini sangat baik dan positif. Pada tahun ini kita akan tambah 1,000 lagi anggota URB. Malah Kerajaan Barisan Nasional telah memuatkan dalam aku janji bahawa kekuatan pasukan URB ini akan ditingkatkan lagi kepada 5,000 anggota URB. Saya juga diberitahu bahawa keadaan rumah keluarga di sini mungkin dalam keadaan yang agak uzur. Oleh itu, saya boleh memberi komitmen dan aku janji Kerajaan Barisan Nasional untuk diambil tindakan bagi mempertingkatkan kemudahan-kemudahan rumah keluarga di sini pada masa yang terdekat.